Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? If you're all that you, I don't want, I had you home. I'm right, you're all that you, not anyone else. Right, if you're all that you, I had you home. I'm right, you're all that you, not anyone else. Right, if you're all that you, I don't want, I had you home. I'm right, you're all that you, not anyone else. Selamat siang, hari ini aku berada di Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Nah, sekarang saya sudah berada di parkiran belakang Polres Pelawat, tepatnya di parkiran paling belakang pokoknya. Dari sini ada barisan PO Sinar Jaya. Nah, rencananya hari ini saya mau pulang ke Malang menggunakan PO Sinar Jaya. Nah, PO Sinar Jaya ini baru merilis rutenya pada tanggal 24 Februari 2022. Nah, ini hari kedua, sekarang tanggal 26, dan sekarang saya akan mencoba si pemain baru di rute Malang. Untuk Sinar Jaya sendiri itu dulu sudah masuk Malang ya, itu bulan berapa saya lupa, itu dengan kelas suite class jurusan Malang ke Bogor. Nah, sekarang ada temannya lagi, yaitu tim Polres Malang. Jadi di Malang nggak sendirian tuh tim suite classnya. Nah, untuk armadanya sendiri itu 30 RD dengan 29 RD kalau nggak salah ya, itu keresannya. Dua-duanya itu mantan pemain Jogja Jakarta dan sekarang bertugas menjadi tim Malang, seperti itu. Untuk harga tiketnya sendiri dari Polres menuju Malang pulang pergi itu 300.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa pesan via agen atau pemesanan via Redbus. Untuk Redbus sama agen sih nggak ada bedanya harganya, sama-sama 300.000, dipukul rata semua. Saya juga akan merefresh kembali karena pertama kali naik Sinar Jaya itu yang suite class itu yang dari Pulau Gebang ke Surabaya. Nah, sekarang saya mencoba Sinar Jaya lagi dari Polres menuju Malang. Oke, ini sekarang mau ambil tiket dulu karena tiket belum di tangan. Oke, kita langsung saja ke loket di sana. Untuk armadanya sendiri ada di sana ya. Itu yang di belakang muncul sendiri. Karena nanti berangkat dari sini itu jam 2 siang. Kalau dari Malang itu berangkatnya jam 4 sore. Jadi kalau dari Malang itu pas untuk rekan-rekan kerja yang baru pulang kerja, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke agennya di sebelah sana. Jadi ini di parkiran belakang Polres Pelawat ya teman-teman. Ini ada barisan Sinar Jaya dari mulai ini ya, apa, beberapa penjuru daerah. Ada dari Tegal, Pekalongan, ada tim mana lagi? Tim Malang, itu ada tim Malang. Yang Malangnya ada di sana di tengah-tengah situ ya. Nanti berangkat dari sini jam 2 siang. Lalu ada tim mana lagi ya? Tim Slawi, Pekalongan sudah. Lalu sama tim Jogja ada di sini. Seperti itu. Ini sekarang kita mau ambil tiket dulu di agen di Sinar Jaya. Yuk kita ke sana. Wah, ketemu Pandawa yang tadi nih, yang kita naiki dari Lamongan menuju Pasar Kemis. Kita ketemu di Polres, teman-teman. Tahu gitu bareng ya? Tadi udah ditawarin bareng sih. Cuman takutnya nggak nutut waktunya. Ternyata nutut. Itu ada trailernya Garuda Mas itu. Wah, nutut ternyata. Tahu gitu bareng ya? Ini Pandawa yang semalam kita naikin Liverpool berangkat menuju Lamongan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman, atau gak di pojok kanan atas. Jadi untuk agennya ini ada di sini ya teman-teman, gabung sama Lintas Sumateraan. Nah, Lintas Sumateraan itu di sebelah sana. Jadi untuk Sinar Jaya di sini. Di nomor berapa ya ini? Di A nomor 8. Ada Ibu sama Pak Enco sebagai petugas Sinar Jaya Polres Pelawat. Berarti kalau yang Malang naiknya dari sini, Bu ya? Iya. Agennya dari satu ya? Iya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke, ini barusan ambil tiketnya. Tiketnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ya tidak bersahabat untuk dikoleksi. Jadi kertas pemberian kayak Indomaret seperti ini. Di sini ada nama saya, lalu kelas, ada nomor saya nih. Lalu harga tiketnya 300.000.
tujuan, oh iya benar sih, tujuan Nusisari, turunnya Nusisari ya benar-benar. Dari Terminal Poris, nomor kursinya nomor 2, jam berangkat jam 2 siang. Seperti itu, ini barcode untuk servis makan nanti kita di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Jadi ini jangan sampai hilang atau kena air ya teman-teman. Kalau ini hilang atau terkena air itu, ya auto nggak makan teman-teman. Enak disekan ini kalau mau dikoleksi, seperti itu. Ini kita lagi nunggu bisnya, karena bisnya masih ada di belakang. Oh itu udah datang teman-teman. Udah ready. Ini agennya Pak, itu bisa melalui rekening. Masa tinggal sih, sekolah agennya ya. Selamat sih. Iya. Siap, gak ada sih ya. Nah ini Mas Padi, kalau mau ke Medali Mas, Medali Mas, mau ke Malang, Berlian, jurusannya macam-macam. Ada yang ke Semarang, Jepara, Blora sampai Bojonegoro, bisa menghubungi Mas Padi. Atau juga mau ke Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Malang, bisa naik Medali Mas. Nah, nanti nomornya tak kasih di bawah. Duluan Mas ya. Ini armada kita yang akan mengantarkan menuju Malang. Sudah parkir di shelter keberangkatan Poris Selawat ya teman-teman. Ini kode busnya 30RE. Dengan mesin Hino RK8 berair suspensi. Nah, ini masih nunggu boarding. Karena boardingnya masih belum keluar, kita tunggu sampai keluar boardingnya. Teman-teman, ini kita sudah berada di dalam bus Sinar Jaya 30RE. Jadi ini seatnya itu totalnya 32 seat kelas eksekutif biasa, tapi di sini menggunakan leg rest ya teman-teman. Nah ini leg restnya, dan di sini tuh ada kayak apa ya, kayak bludru gitu loh, jadi enak buat diduduki. Ini kulit, wah ini enak ini bludru. Lalu di setiap seatnya ini ada dua pegangan tangan, lalu ada cup holder sama penyimpanan seperti itu. Ini seatnya dari Hai Lima Kencana ya, itu ada Hai tulisannya. Nah ini di atas ini ada dua lubang AC sama dua lubang, bukan dua lubang, ada dua lampu baca sama dua port USB untuk mencharger gadget teman-teman. Nah untuk di atas ini tuh ada kabin penumpang. Jadi ini buat naruh tas atau cemilan teman-teman di atas ini juga bisa. Di sini ada sound system, dan ini ada stop kontak. Ada di titik-titik tertentu, situ sama di situ. Ini juga ada seperti itu. Oke, kita ke belakang, kita lihat seperti apa kamar mandinya. Nah, tapi digunakan untuk kencing ya teman-teman. Nah, seperti itu toiletnya. Nah, dan di belakang itu ada kandang macan untuk kru yang bertugas. Seperti itu. Di seatnya ini juga ada leg rest ya. Jadi teman-teman tinggal narik tuas di bawah sini. Yang warna hitam ini. Nah, tinggal ditarik seperti itu. Ya, untuk saya sih ya lumayan lah, karena ini kelas eksekutif 32 seat. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada sandaran tangan. Nah, ini juga ada di sini. Seperti itu. Lalu ini untuk reclining seat. Nah, reclining seat. Jadi ini ditekan, lalu ini dimundurin. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita persiapan berangkat. Ya, ini kita berangkat menuju Malang. Hampir agen mana lagi, Pak? Ciputat, Mas. Ciputat? Iya. Oh, Ciputat. Ciputat, Lebak Bulus. Iya, sampai nempel. Ya, enggak.
Jenengan dulu jalan mana, Pak? Jalan mana? Siapa? Jenengan. Dulu. Iya, yeah. Sebelum Malang nih. Oh, sebelum Malang nih. Malang ini pondok apa itu? Matese, Mas. Oh, Matese. Lebak Bulus Matese, ya. Ini dulu kan Matese, Pak, ya? Dulunya mobil. Semin. Oh, Semin. Semin. Oh, ya, Semin terus Matese. Terus ini Malang. Aja tuh. Oh, kayak gini dituntut waktu. Iya. Kadang-kadang ya mesti masuk kantor melalui ini cuma Google Map ini cara tempuh. Oh, jadi itu ya sih. Kalau cara tempuhnya melalui Google Map, ribet kitanya, Mas. Sekarang kita sudah sampai di Sinar Jaya Lebak Bulus, tepatnya di depan stasiun Lebak Bulus ya, sebelah sana. Jadi ini lagi naikin beberapa penumpang tujuan Malang. Salah. Salah. Mandi. Nah.
daftar dulu kalau mau ke bonding.
Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Sekarang kita mau waktunya servis makan. Jadi kita menukarkan tiket di sini ya, di barcode ini. Kita tukarkan di sebelah sana. Yuk kita servis makan. Jadi servisnya di sini teman-teman. Di Sinar Jaya di Bisa ternyata ada ruangnya sendiri. Oke teman-teman, ini dia servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Ternyata tuh Sinar Jaya sama yang lainnya tuh beda teman-teman di sini. Jadi kalau Sinar Jaya itu ada ruangannya tersendiri gitu. Tapi di sini tuh nasinya diambilin teman-teman. Jadi sudah satu centongan gitu. Nah, seperti ini. Kalau yang lainnya tuh sepertinya ala semua ya, kayak 27 lalu Pandawa sih kayaknya sepertinya ala. Cuma Sinar Jaya aja yang dijata nasinya. Tapi enggak apa, kita nikmatin aja. Lalu di sini ada bihun kecap, ada sop-sopan tadi, ada kol, lalu ada ayam. Ayamnya ada ayam bumbu gini sama ayam kare, timun sama kerupuk, dan minumnya teh panas. Yuk kita waktunya servis makan terlebih dahulu. Yuk kita makan. Jadi untuk servis makan di Taman Selera Cikamurang ini enak semua teman-teman. Jadi mulai ayam, mie, lalu sopnya juga enak. Cuman minusnya satu, nasinya dijata teman-teman. Jadi ya sesuai mbaknya, kalau ngambilnya banyak ya dapat yang banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit gitu. Lalu sejauh ini sih masih belum dapat servis snack atau minum, masih belum kelihatan ini. Ya semoga aja dengan harga 300.000 kedepannya ada servis snack teman-teman. Jadi biar nambah nilai plus untuk Sinar Jaya Land Malang Jakarta ini. Ini juga sudah mulai rame pemain Sinar Jaya dari berbagai daerah. Mulai dari Wonosobo, Jogja, sampai Malang, bunda kita yang di sebelah sana. Ini sudah pada berdatangan. Ini sudah mulai jam-jam ramenya Sinar Jaya ya teman-teman. Thank you.
Golden Dragon iku, Pak. Golden Dragon. Nggih. Oh, yo. Terus iki rata-rata. Lan patene Cirebon iki. Jadi menurut saya, kok bisa nyongsel di gambar tadi yang itu ya?
bapak yang Surabaya, Surabaya. Pak, nyun pamit. Terima kasih, Pak. Meja-meja ulang piri, Pak. Oke, siap, Mas. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke, sama-sama, Mas. Ngapurane sing ngene. Loh, mboten menapa, Pak. Oke, teman-teman, ini aku baru turun dari bis Sinar Jaya 30RE ada di belakang sini. Jadi, ini tuh telat semuanya karena tadi malam itu ada kayak terhambat gitu, tapi nggak tahu kejadiannya apa, macet karena kecelakaan atau apa, kita nggak tahu soalnya tak tinggal tidur kemarin. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sampai Malang tepat jam 6 pagi. Ini suite-nya masih belum masuk ya, jadi masih di belakang kita sekitar 10 kilo lah. Oke teman-teman, sekian dulu trip dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya ikuti dan tonton video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.